Nampaknya subuh ni kita bertiga lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tambah lagi seorang makmum. Eh, bola tu tak outside. Mak berakhirlah dulu yang cantik. Silah spek biar kat bendera. Itu memang kayu. Hai, kau tak nak 3-0. Hai! Pak Ibrahim, Pak Ibrahim mana? MU! Ibrahim Pumic! Movi. Iyalah. Aduh. Apa? Kopi. Jantan satu. Eh, dua. Buat 3. Awal kau pagi ni? Dapat kerja baru ke? Bola pukul 3, Pak Abu. Habis dekat subuh. Tu yang cergah. Subuh buat tak? Eh, buat. Buat lupa. Pak Abu, daripada cigar kat sini, bebek-bebek kopi kami mana lagi bagus? Ha. Boleh? Pasal. Kopi jantan 3? Ya. Allah. Jumpa-jumpa mari-mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah ni ke sejak pencen polis ni sibuk berbenuh. Ngajak minum hangat pun tak sempat. Hai, takkan dah pencen pun nak nangkap orang jahat juga. Aku kena menguruskan masjid kita tu. Yang ada aku, Atan dengan Jamal je. Kira okey lah tu, Atan. Legend-legend tu jaga masjid kita. Patutnya orang-orang muda yang macam kamu ni lah patut ambil tahu. Ini tak. Semua tanggungjawab tu bagi pada orang yang dah lanjut umur. Amboi, Tam. Kamu macam pilih aku je. Tak. Aku tak pilih siapa-siapa. Ni kes biasa. Mana-mana masjid pun sama. Asal tanggungjawab masjid bagi pada orang tua. Orang-orang muda dekat kampung ni sepatutnya lepak je lah kat masjid tu. Ada banyak faedah dia. Tam, masjid tu tempat beribadah, bukan tempat melepak. Apa gunanya masjid kalau kita tak gunakan tempat tu untuk bertukar pendapat, berkongsi ilmu? Tak salah kalau nak melepak. Baik, Pak Tam. Sejak ini Tok Bilal masjid ni, kami ni kira kenapa aku yang manjang. Itulah. Tu belum jadi YB lagi. Kalau jadi YB, ni, silap-silap belakang tengok ni tengah paku. Ah, tu baru jadi bunti anak. YB dia paku habis je. Abu, kamu kalau nak berniaga dekat masjid tu pun boleh. Untuk kita semua boleh minum petang-petang kat masjid tu. Aku boleh usulkan pada Atan dengan Jamal. Mengkemas semua ni sebenarnya bukan tak nak solat di masjid. Kami solat di rumah. Ha? Takut nak tinggal rumah. Tapi. Hari Jumaat, kami semua ke masjid. Tak, maksud aku 5 waktu tu. Hai, masjid kita tu dah sepi betul sejak aku pencen ni. Nak dapat satu saf penuh pun susah. Nak kata penduduk kampung ni sikit, bila pasar malam, bila bola, penuh pula. Ni yang tak best ni. Tam, minum apa Tam? Aku pergi satu lah. Maknanya tak ni lama lagi. Ah, gini tak. Teman ni dah rasanya lama menung ni orang rumah. Rindu pula rasanya. Teman merasa dulu ya. Kenapa aku balik? Kenapa aku je hilang? Biarlah yang tinggal ni pula paku lebih lagi. Paku juga ni. Paku lebih paku je lah. Bang, jom sarapan bang. Kenapa ni bang? Tengok macam tak ada mood ni muka bang. Selamat pagi mak. Abah. Ya. Baru bangun. Tak subuh. Alah abah. Cutilah. Abah. Lia ingat Lia nak buat kabut sale lah. Setiap hujung minggu dekat masjid tu. Abah rasa abah boleh uruskan tak? Abah, Lia cakap dengan abah. Yelah, nanti abang uruskan. Alah kamu tu baru je habis belajar. Nanti dah kerja bagus-bagus nanti, dah tak ada masa dengan kita orang. Alah abah, bukannya hari-hari pun. Setiap hujung minggu je. Kabut sale tu kira macam pasar malam tu ke? Yelah, nanti abang uruskan dengan Jamal dengan Atan. Macam tu ya balik dari masjid. Entah.
Selalunya abah kamu tu okey je. Hari ni je yang tak lembut. Agaknya abah kamu cuti sekali dengan kamu kot. Ish, Mak ni ada-ada lah. Yelah, mana tahu tengok mood tak baik macam tu Mak, je. Mak, nak telur. Tak ada, mana ada nak korban. Nek, nek, nek. Roy! Roy, hati kau memang keras, Roy. Macam, ada gaya? Semenjak tercalon jadi pemuda kat kampung kita ni, jarang aku nampak muka kau. Kau gimana? Biasalah, Remy. Busy. Meeting sana sini, aku kena ulang alik KL. Amin. Aku nak bagi tahu sikit ni. Aku ada sikit fun untuk pilihan raya kat kampung kita ni. Macam mana, Remy? Eh, kalau macam tu, kau lantik aku jadi timbalan kau. Ha? Ha, bukan setakat timbalan je tau. Lebih-lebih timbalan pun aku boleh tolong. Ha? Kau boleh besar kat tenaga kambing kau ni? Tak adalah, Roy. Aku gurau je. Kenapa kau datang jumpa aku ni? Sebenarnya, Remy, aku nak minta idea sikit. Macam mana aku nak buat orang kampung sokong aku? Sokong. Roy, 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 Roy. Ha, macam tu. Roy, semua orang kampung kita kenal siapa Roy. Anak ketua kampung. Kereta besar, cantik. Bukan macam tu, Remy. Aku faham, aku faham. Tak, maksud aku, aku tak nak benda nampak kosong. You know, at least ada something. Macam ni, Remy. Nanti kalau datang di rumah aku banyak lagi benda cerita dengan kau. Eh, Remy. Kau tahu tak, Lia dah balik. Lia, bila dia balik? Kenapa aku tak tahu? Kau tak ada Instagram ke, Remy? Ha? Tak ada? Kau ni betul pengguna kampung lah, Remy. Kau kena buat satu. Lain kali jangan selalu mengendahkan diri. Ha? Take a note. Lia. Bagai pasak gunung bumi terbentang, tidak goyah walau dilanda angin kencang. Kerana ianya bagaikan kebenaran dan kemestian. Bagai deras sungai setelah hujan, tak putus walau dibelah seribu pedang. Mengalir bagaikan ianya kepastian, takkan terhalang. Berani kerana aku benar, tiada apa tiba-tiba tak ada angin. Pak Hal ni. Pak Tam, kenapa ni? Tak ada pancit? Ha, macam itulah. Datang tadi okey. Kena paku ni, Pak Tam. Kampung kita ni, paku bersepah dekat jalan raya. Kan belakang sekolah tu ada bangunan baru dah kena buat. Ini bukan paku ni. Ini tak ada angin ni. Tak kisahlah, Pak Tam. Kena paku ke, tak ada angin ke, motor ni dah tak boleh jalan. Nak saya hantarkan balik tak? Tak menyusahkan kamu ke? Tak adalah. Rumah Pak Tam dengan rumah saya kan satu jalan je. Motor ni nanti saya suruh majik hantar repair. Bolehlah. Di mana? Pak Tam sini. Pak Tam, orang kampung cakap Lia dah balik dari universiti. Betul ke? Baru je 2-3 hari ni.
Ini pun dah dapat kerja dah daripada syarikat yang masa dia buat intern dekat Kuala Lumpur dulu. Orang ada degree, senang dapat kerja. Lia sihat ke? Lama saya tak dengar cerita pasal dia. Sihat je. Hai, kamu tak ada Facebook dia ke? Saya lah, Pak Tam. Saya ni kan orang kampung. Pakai pun handphone murah je. Tak ada kamu ni. Terima kasih, Mi. Selamat datang. Nak jemput masuk dulu? Tak apalah. Geramnya aku tengok kau, Lia. Dulu time sekolah tak adalah macam ni. Kau dulu comot, selebek. Tapi sekarang bila dah besar, putih, cantik. Lain dia Pak Tam tu kan? Hey, Lia, terbawa-bawa lah mimpi aku. Sekarang ni, walau macam mana sekalipun, aku kena tawan hati Pak Tam. Sebab Pak Tam ni, ala-ala macam bekas James Bond. Apa aku nak buat? Buat-buat Alim. Buat-buat Alim sebab Pak Tam ni bila dekat kampung kita. Boleh. Kalau aku buat-buat Alim, nanti aku kena panah putih. Wish. Ya. Kenapalah kau satu kampung dengan aku? Malas ni jiwa kacau pasal perempuan. Mengantuk sangat ni. Ada game bola ke tadi? Tak ada. Saya tidur lewat sikit sebab ada. Mak kamu mana? Mak cuti. Untunglah orang perempuan ada cuti. Kita ni orang lelaki kena sentiasa on. Betul tu, Pak Tam. Tiba-tiba cergas je kamu ni. Subuh. Ha. Jom, nanti lambat subuh. Jom, Pak Tam. Abang mana? Abah ada kat dalam tengah lipat sejadah kot. Kenapa Abang Rimi tak tolong Abah? Tolong? Dah. Abang tolong tutupkan lampu dekat toilet. Lepas tu kucikan pintu belakang. Dah. Lagi pun Abang saja je tunggu Lia sebab takut pula Lia tunggu sini seorang-seorang kan? Lia bukan budak kecil lah. Abang Rimi buat apa sekarang? Sekarang ni Abang ada usahakan kebun Abang sendiri. Lepas tu adalah ternak kambing sikit-sikit. Lepas ni Abang rancang nak ternak ikan keli pula. Untuk masa depan Abang, masa depan bakal...
Dah ada calon dah? Calon ni ada. Dekat dengan... Lama tunggu. Alamak, mana datang pula batang ni? Potonglah. Kenapa tak WhatsApp? Abah berbual kat dalam. Fikir Abah keluar dengan Abah Remy. Ah, jomlah. Takut kena embun pagi pula. Jom. Adam. Remy tu jarang lepak sini sekarang. Tiba-tiba dia tu asyik dengan Pak Tam aja. Alah, Pak Bu. Sejak Silia tu habis belajar, anilah masa dia sering nak teka hati Pak Tam. Abu, saya tarik besar dua. Ah, saya tarik satu. Nak ke Pak Tam menantukan si Remy tu? Ha. Lia tu tinggi kelulusan dia. Remy tu SPM aja. Pangkat tiga je pula tu. Akhirnya okeylah tu. Dia dah cuba kan? Apalah kau orang ni. Remy tu cuma tumpangkan Pak Tam je. Janganlah fikir bukan-bukan. Pak Tam, ni saya ni membesar dengan Remy. Jadi semua yang bayar-bayar kami ni tahu yang si Remy ni tengah syok kat Lia. Eh, benda tu kecil, kecil-kecil sangat. Pak Tan, Pak Bu, takkan tak pernah murah. Dan lagi satu, Lia ni cantik macam bunga. Bunga? Mana hilang Remy? Lama tak nampak. Aku sibuk sikit lah, Roy. Kau tu apa cerita? Apa cerita? Banyak cerita yang nak diceritakan. Masuk dalam. Jom. Kau ingat aku tak tahu? Kau keluar nampak Tam 24 jam, ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir kau nak ambil hati dia kan? Kan? Ish, kau tak baik tau cakap aku macam tu, Roy. Aku cuma nak beribadat. Kalau betul apa salahnya, aku tak cakap salah. Cerita kau dengan Lia ni, Remy, dah jadi legend. Eh, dah lah. Tak payahlah cakap pasal tu. Ni, kenapa kau tiba-tiba WhatsApp aku, ajak aku datang rumah kau tengah malam ni? Ada apa? Kau ingat lagi tak hari tu aku cakap dengan kau pasal idea pilihan raya? Ingat lagi tak? Alah, Roy. Kau cuma kena pandai ambil hati orang kampung, tahu tak? Contohnya, kau buatlah karnival, gotong-royong. Kau kena tolong orang-orang kampung yang susah. Barulah diorang ni nampak kebajikan kau untuk orang kampung ni. Betul juga apa yang kau cakap. Kau rapat dengan Pak Tam kan? Boleh tak kalau aku nak gunakan masjid untuk buat aktiviti keagamaan? Boleh? Eh, Roy, elok sangatlah tu. Lagi elok kalau kau belanja aku, Pak Tam dengan Lia pergi umrah sama-sama. Remy, boleh tak kalau kau serius kejap, Remy? Seminit je, Remy. Boleh tak? Okay. Still macam ni, Remy. Aku ingat aku nak buat satu liga lah. Bola. Remy, jomlah makan sekali. Mak Leha masak banyak hari ni. Jomlah. Tak apalah, Mak Leha. Seganlah saya. Ish, tak memang malulah. Segan-seganlah pula dia. Jom. Kamu ni, Remy, hari-hari ambil Pak Tam, hantar Pak Tam. Eh, kamu tak penat ke? Tak adalah, Mak Leha. Rumah saya tu kan satu jalan je dengan rumah ni. Kalau keluar, memang saya lalu jalan tu. Apa salahnya ambil Pak Tam, kan? Tolong orang tua ni dapat pahala. Kenapa tu, bang? Aduh, sebutlah tu nama abang. Makanlah pelan-pelan sikit. Tak, pasal masjid kita tu tak pernah yang penuh lima waktu pun. Semenjak abang jadi Bilal. Biasalah, bang. Mana-mana masjid pun sama. Tak ramai yang datang. Alah, masjid kita tu bukan besar mana. Besar surau je. Tapi nak dapat satu saf penuh pun susah. Saya rasalah kan, kita kena buat satu acara yang orang kampung suka. Jadi, boleh tarik semua orang kampung datang ke masjid. Nak buat apa? Pak Tam bukannya tahu apa yang orang kampung suka. Hari tu yang penuh tu pun, pasal YB sebelah tu, derma lembu. Kita buat Liga Bola Sepak. Nak bawa kat mana? Masjid tu kan kecil. Pak Tam, sebelah masjid tu kan ada padang. Kita buat kat situ je lah.
Kau yang tak lembut tu. Tak apa, Pak Tam. Itu urusan kecil je. Saya akan uruskan. Menarik juga dia kamu ni. Tapi, Pak Tam, Pak Leha, siapa yang nak masuk liga masjid ni, kena penuhi syarat-syarat yang kita tentukan. Aku kurang setuju syarat ni. Mana boleh kita paksa orang sembahyang? Tak, kita sebenarnya tak paksa pun. Tapi solat tu kan perkara wajib bagi setiap orang Muslim. Lagipun benda yang kita buat ni benda baik, tak salah pun kan? Betul tu Remy. Tapi orang tak pernah buat syarat-syarat macam ni. Sebenarnya berbalik pada niat kita. Niat kita menggalakkan dan memeriahkan masjid kita yang sepi ni. Bukan kerana ganjaran liga masjid tu. Macam saya cakap tadilah, mana boleh kita paksa orang solat di masjid? Memanglah. Perkara yang baik tu memang liat kita nak buat. Tapi agama kita tak halang untuk kita paksa orang buat perkara yang baik. Lama-lama nanti, jadi semula jadi. Tak payah disuruh lagi. Kita ni nak bincang hukum hakam tentang manusia ni. Kita ni bukan ulama. Tapi kalau dipikirkan tentang kebaikan orang kampung semua, kita cuba. Mudah-mudahan taklah terpesong akidah kita. Maksudnya, jadilah liga masjid kita ni. Kau buatlah Remy. Biar Tam jadi pengerusi. Harap-harap semuanya baik-baik belaka. Tentang ganjaran tu pula macam mana? Kita kena dapatkan tajaan daripada luar ni. Tapi Pak Tam, kenapa tak boleh guna duit di rumah masjid? Ini kan sebahagian daripada aktiviti masjid juga. Ini aktiviti kita, bukannya aktiviti masjid. Masjid ni platform je. Kalau ikutkan hukum, kita memang tak boleh gunakan duit derma masjid atas nama duniawi. Ha, Roy. Terima kasih, Roy. Kurang-kurang boleh aku buat model beli ubat ke dia, bro? Oh, ni. Teruk, weh. Aku sampai tak sampai hati nak tengok tadi. Tu aku pulang kemarin kot ni. Sama-sama, Jack.
Aku bukan apa. Sebenarnya aku tak suka tengok korang buat kerja tak berfaedah kat luar tu. Merempit sana, merempit sini. Ha, tengok sekarang, apa jadi? Semua susah. Lagi pun aku fikir, korang semua tak bekerja. Tak salah aku kalau aku bagi sikit sumbangan, kan? Ha, ini tak apa, tak tepi. Ni, pilihan raya nak main ni. Ha. Aku dah atok cantik. Semua budak-budak di pangkah. Tanya bot. Dia betul sekejap. Kalau macam tu, kau hashtag sumbangan aku tu dekat IG kau. Ha, biar popular sikit aku. Bos kelas. Jangan risau buat IG ni. Follower beribu. Bot boleh settle. Sekejap. Cantik macam bunga. Din. Jom, ke belah lu. Bapak kau. Masya-Allah. Assalamualaikum. Salam. Ini. Roy. Tam. Ajak dengan bot datang tu buat apa? Ada apa? Biasalah Remy, budak-budak. Dia orang kat kedai burger. Jadi aku tolonglah sikit bagi sumbangan. Tak salah kan? Ah ni. Kau datang dengan Pak Tam ni kenapa? Macam ada projek baik je. Pak Tam. Nampak gaya macam tulah Roy. Apa? Memang terbaiklah dia Pak Tam. Pak Tam buat bukan sebab kepentingan sendiri ataupun ada agenda tersembunyi. Pak Tam cuma nak menggelakkan orang-orang kampung solat dekat masjid. Pak Tam nak tanya sikit Pak Tam. Kalau ikut dari segi hukum akam, tak apa ke? Kita fikir yang baik-baiklah. Roy, kau cakap dalam betul-betul. Boleh ke kau sponsor RM5,000 dekat Liga Masjid ni? Boleh, Remy. Aku boleh mohon dekat parti. Sebab ini dah kira dana bertujuan. So, tak ada masalah kot. Kalau macam tu, aku dengan Pak Tam percaya dekat kau. Tapi, jangan last minute tak cancel. Sekarang aku dengan Pak Tam pula yang kena. Kalau susah sangat nanti, kau gadai je for win kau tu. Gurau. Namamu cahaya mu wahiku kau yang satu. Satu kalam cetusan mindamu dan menyubur indah imanku. Kala hatiku dirundungi mega kembali ke jalan syurga. Tiada ikutan yang terpaling indah membawaku tenang di sana. Dakwaku seikhlas hati. Banyak juga tajaan Liga Masjid kita ni. Tu semua duit tajaan Roy. Tapi masalah ni, syarat penyertaan dia tu. Mana boleh paksa-paksa solat ni? Banyak RM5,000 tu. Ya ke Roy nak taja ni Liga Masjid ni? RM5,000 tu. Dia bukannya kerja pun nasib kulu-kili aja. Hai Pak Abu, tak tengok IG Roy ni? Dia kan dicalonkan sebagai ketua pemuda kampung kita ni. Ni, pilihan rakyat aman ni. Nama dia dah naik. Wak ni yang tua pun dah ada IG. Ni kedai makan hang kamu ni, apa IG-nya bu? Aku ni buta IT lah. Loh, Pak Abu ni. Tak apa. Biar buta IT. Janji ayat Pak Abu, world. Tapi sat. Hampa perasan tak? Syarat-syarat Liga Masjid ni, urtih. Sampai saya nak cakap pun letih. Nak kena cukup 5 waktu dulu baru boleh join Liga Masjid ni, macam tak? Betul-betul buat naik orang lah Pak Tam dengan Remy ni. Kita ni macam-macam kita hendak. Nak syurga, tak nak mati. Nak duit ganjaran, tak nak ikut syarat. Bukan susah, solat je. 5 waktu satu hari kat masjid. 5,000 ni banyak ni. Banyak. 5,000? Syarat tu tak adalah berat sangat. Boleh buat ni. Boleh buat. Tapi semayang tu. Boleh. Pelan-pelan boleh. Jika kau mahu, nyanyilah lagu yang aku bawa kepada mereka. Jabat tanganku, mari kita bina bersama empire dunia. Patam. Mana boleh paksa orang main semayang kat masjid? Betul. Aduh. Mana boleh? Betul tak?
Sabar, sabar. Dengar dulu. Kita tak kenakan apa-apa yuran ataupun bayaran kalau nak masuk Liga Masjid ni. Semuanya percuma. Tapi setiap pasukan kenalah datang ke masjid, solat 5 waktu secara berjemaah. Itu je. Siapa nak masuk boleh masuk. Pihak masjid memang mengalu-alukan. Tak ada syarat umur, tak ada syarat latar belakang. Siapa aja nak masuk boleh masuk Liga Masjid ni. Tua macam ni boleh masuk. Tua boleh masuk tu. Boleh. Boleh. Saya sendiri akan sponsor RM RM5,000. Siapa tu? Untuk juara Liga Masjid ni. Tanpa bayaran. Free. Come on guys. Mana ada pertandingan free macam ni? Happy lah sikit. Tapi satu je syarat ni. Korang semua kena solat 5 waktu dekat masjid. Setuju tak setuju? Sekarang ni hadiahnya RM5,000. Ya saya. Okey. Saya setuju. 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 Cepat betul kenapa orang kampung berubah. Aku kalau bukan pasal RM5,000 untuk kopi tok hang, hang, aku tak kebulok lah ikut syarat mereka. Itu kalau dapat ajak weh. Kalau tak dapat. Betul cakap syarat tu. Ni ajak, daripada pandangan bijak aku ni ajak. Bek hampiris boleh ajak. Pelan-pelan hasilkan duit, pelan-pelan hasilkan duit. Boleh pilih RM5,000 tu ajak. Tu kalau menang. Kau langgar syarat masuk dalam pari. Aku pun rasa apa nak rasa. Aku pun sabut. Alah, tak payah sabut dah. Lari selai hitam sini. Jom kita pergi lari tarik. Cantik. Aku belanja. Itu betul. Eh, hey, takkan minum dia? Ambil minum. Tam, aku nak cerita sikit ni. Aku dengar rutin daripada orang kampung yang menyecat liga masjid. Syarat solat lima waktu yang kau syaratkan. Aku rasa lebih baik kau batalkan syarat. Aku pun dengar juga. Ni lagi menimbulkan tidak keselesaan orang kampung tak ada masjid kita. Macam ni paksa-paksa pula. Perkara yang baik tu, kadang-kadang kita harus paksa. Solat kita ni, siapa yang cantik? Bukan manusia yang cantik. Tapi Allah yang Maha Esa. Lagipun, kalau niat dia orang untuk liga masjid ni, jadi sama juga dengan niat dia orang untuk hadir sini solat 5 waktu. Banyak perkara baik yang jadi disebabkan syarat liga masjid yang kita buat tu. Biasalah duniawi. Perkara yang baik-baik ni mesti ada cabaran dia.
Paling tidak kita cuba. Sekurang-kurangnya, diorang tu ada juga secebis pahala untuk diorang bawa ke akhirat nanti. Kalau kau kata begitu, okeylah. Kami ikut saja. Sebab kau lebih tahu niat liga masjid ni. Dengan nama-namamu, ya Allah. Aku berdiri di atas bumimu, ya Allah. Ya Allah, kau boleh sampai. Aku jalan di atas bumimu, ya Allah. Hanya dengan cintamu ku kembali untuk kesekian kali. Aku masih ingin menjadi hambamu. Selalu perlu menjadi hambamu. Dengan nama-namamu, ya Allah, aku berdiri di atas bumimu, ya Allah. Dengan ajaranmu, ya Rasulullah. Assalamualaikum. Tam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantiknya. Lia. Abah ada? Maksudnya Abah Lia, Pak Tam. Abah dekat masjid kan ada kerja pembersihan? Takkan Abah Remy tak tahu? Abah Remy. Ya. Oh, okey. Abah dekat masjid. Lia, Abang datang sini nak jumpa dengan Lia. Nak cakap dengan Lia. Abang Remy nak cakap apa sebenarnya? Ha? Berkias-kias. Letihlah. Okey, Abang cakap. Abang sebenarnya... Abang sebenarnya suka kat Lia, kan? Alah, dia dah tahu daripada dulu dah. Tapi Abang Remy slow lah. Slow? Kenapa, Lia? Dah ada orang potong line Abang ke? Ish, bukanlah. Abang cuma cakap Abang cinta kat Lia ke? Ha? Ini Lia dapat tahu daripada orang kampung tau. Siap ada hashtag. Remy bakal menantu Pak Tam. Dekat IG, apa, Liga Masjid tu lah. Ada ya? Lia, Abang bukannya apa. Abang sebenarnya segan. Sebab Abang tahu Abang ni tak sepadan dengan Lia, kan? Alah, Abang. Zaman sekarang ni, yang paling penting, baik hati, rajin. Lepas tu hormat orang tua. Itu je yang penting. Terima kasih, Lia. Sebab Lia tak kisah pun pasal semua tu. Dia tahu tak, sejak kita kenal, makin hari makin rapat macam ni, Abang dapat rasa yang macam... Abang yakin jodoh kita ni ada. Yakin? Yakinlah juga. Tapi Abang ada berani ke nak jumpa Mak dengan Ayah? Nak masuk meminang Liang? Meminang? Of course! I will do anything for you. Yeah.
siapa yang tak ada kopiah tu, ha, sini saya ada jual. Satu RM10. Masih apa-apa. 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 Bukan jual kopi je. Kopiah pun dijual. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Jak. Macam kau hari ni, Jak. Nak ke mana ni? Ah, dah pukul berapa ni? Nak ke solat asal lah kat masjid. Takkan nak merempit. Kita nak pergi rumah Allah pun kena pakai elok juga. Lain berbenar kamu sekarang, Jak. Tak solat lima waktu ni. Itulah imahnya liga masjid kita. Kalau saya tak kerap ke masjid, ini dah masuk tahun ketiga saya menganggur. Macam dah dapat kerja, ya? Ha, dapat kerja tu? Ya, sekarang saya dapat kerja. Dengan Datuk Seri Bahar. Usahawan kosmetik. Oh, kalau orang itu cerahlah kamu lepas ini. Orang besar tu. Macam mana dapat kerja dengan dia? Terima kasih, Mas. Ini 5,000 duit pekerja ni. Terima kasih, pekerja. Terima kasih, Mas. 50,000? Ya, 50,000. Wow! Wow! Lepas saya pulangkan 50,000 tu, terus dapat kerja. Alhamdulillah. Ish, ajak. Tak sangka aku hantar ambil duit 50,000 tu. Makanlah kata aku, bukan kau. Ada nak biar 50,000 tu banyak. Aku pun tak tahu benda jadi kat aku. Dah macam drama TV. Ini bermakna doa kamu dalam solat 5 kali sehari tu Allah makbulkan. Amin. Amin. Bagus jugalah usaha Pak Tam dan bakal menantu Jeremy tu. Betul, Pak. Betul. Sekurang-kurangnya dapat mengubah hantu-hantu kat kampung kita ni. Hai, hai, hai. Apa hantu? Ha. Kalau bukan pasal Pak Tam dan menantu dia si Jeremy tu, kita semua ni mungkin lagi duduk lepak, sesat dekat warung Pak Abu. Eh, waduh aku pula. Eh, nyalah aku pula. Baik cakap macam tu. Walau kau betul. Senyap je. Malaikat lalu ke? Jom, ke masjid kita. Eh, yang hampa duduk bertinggung pengguli ke? Ataklah satu game, hai. Tak tak? Poket kosong lah ni. Aduh. Ya. Eh, siapa buat? Ya. Ha? Di sini, Jok. Aku dah belakang. Ha. Kita ada masalah besar, Jok. Masalah apa? Besar daripada aku, Jok. Apa dia? Hakim, Hakim. Ha, apa sebab dia? Hakim, insiden dia, Jok. Teruk. Ha? Aku baru balik pada rumah dia, Jok. Teruk? Ha. Ya, dia punya teruk. Hantar kaki. Ha? Berbalut aja. Lutut nak terkeluar. Allah. Pi. 5,000 pi. Ni 5,000 yang fikir pasal apa? Habis aku nak fikir apa lagi? Kita tak ada masalah dah. Eh, nama kita dah hantar tau. Nak buat apa ni? Nak cari siapa? Okey. Baik. Lepas ni kita nak buat macam mana aja? Abang, set, set. Biar aku fikir, set. Roy, ni flyers untuk Liga Masjid kita. Dah banyak dah kau edar dengan orang kampung? Banyak jugalah. Tapi lah, kau kan pernah aja. Aku nak tunjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Macam. Remy, Roy. Ha? Hey, apa hal ni dah? Aku ada masalah. Tim aku ni kurang seorang. Hakim, AC Dunway, patah kaki. Ini boleh tak keluar ganti orang lain? Ajak. Tak boleh nak ganti macam tu je. Syarat wajib untuk masuk ke Liga Masjid ni, kena konsisten pergi ke masjid. Kalau tim lain tahu, nanti diorang marah. Weh, takkan tak boleh kot. Dah macam-macam dah aku buat untuk masuk Liga Masjid ni. Tolonglah, Ejaz. Tolong. Okey, jap macam ni. Esok, waktu Zuhur, kau cari pengganti Hakim. Aku kira dia masuk tim kau lah. Aku minta maaf aja. Aku bukannya apa. Aku takut tim lain komplain sebab tim kau tak ikut syarat. Lekau sikit dengar, eh. Okey, Demi. Masih banyak, eh. Hai, Mas Simpoh, eh. Eh, aku balik dulu. Okey, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Selamat tinggal ini. Sargas tadi. Aduh, eh. Ajak. Han dah habis fikir ke ajak? Han nak ajak Sally tu, han tahu nak Sally tu macam mana lah ni? Eh, ni dulu dengan aku sama-sama wakil sekolah lah bola. Tu dulu ajak zaman sekolah. Zaman lah ni aku tak pernah tengok dekat padang bola. Han rasa dia mau ke? Eh, garanti lah ni. Kalau aku ajak, ni lama pun ajak lah. Kalau ajak dah mengajak, dah garanti ikut ke? Jom. Okay. Masa aku datang pendaftaran hari tu, tak ada satu tim pun yang offer aku. Semua jantan sama je. Sally, Sally, sabar Sally. Masa pendaftaran tu kami tak apa nampak. Ha, ni baru kami nampak. Dan ni macam ni, aku bagi satu cadangan. Kalau kita champion, aku bayar 25%. Bolehlah Sally, tolonglah Sally. Cuba bayangkan, hang yang paling cantik dalam padang, hang paling woke. Syof, boleh? I nak main bahagian striker macam Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Aku tengok dia macam Cristiano Potato. Masalahnya ni dia sedap lagi ke tak? Boleh ke tidak? Bila nak mula? Aku mahu salam. Lupakan hari semalam. Sementara masih ada hajat cinta. Ini dah betul. Oh, senyum. Senyum. Lagi. Sali lah, Pak Tang. Johnny ke masjid juga ke? Ni, tim ajak. Ajak power. Power lah. Oh, bagus lah, Sali. Salah sebut pula. Bolehlah jadi lelaki yang keras. Gagah lagi perkasa macam negeri masjid ni. Pak Tam, yang ni bukan keras sebarang keras. Kalau sepak orang 2 bulan koma, confirm. Pi, Pak Tam. Takpelah, kita balik dulu. Janganlah. Melawak je. Eh, Pak Tam, selfie dengan kami, Pak Tam. Mari. Mana rumah dia? Assalamualaikum. Pak Tam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tam. Ini senarai nama pasukan yang betul-betul dah penuhi syarat untuk Liga Masjid kita. Pak Tam tengoklah. Pak Tam. Saya ada pengakuan nak cakap dekat Pak Tam. Pengakuan apa? Macam je bunyi. Kamu sukakan anak Pak Tam ni? Maksudnya Pak Tam, saya sebenarnya nak cakap dekat Pak Tam. Hari tu masa tayar motor Pak Tam pancit. Sebenarnya saya yang buat Pak Tam. Saya buat macam tu sebab saya nak ambil hati Pak Tam untuk Lia. Saya tahu Pak Tam salah saya. Saya minta maaf betul-betul. Saya minta maaf Pak Tam. Pak Tam kalau Pak Tam nak marah saya, nak ampuk saya pakai piala tu pun saya terima Pak Tam. Saya betul-betul minta maaf Pak Tam. Sebenarnya Pak Tam dah tahu. Dari hari itu lagi. Kadang-kadang, niat hati orang nak buat jahat pun Pak Tam boleh baca. Ya Allah, Pak Tam. Sumpah, Pak Tam, saya langsung tak ada niat jahat. Niat saya baik, Pak Tam. Saya nak kenal dengan Lia. Saya pancitkan motor Pak Tam.
sebab saya fikir saya boleh hantar Pak Tam. Boleh jumpa Lia hari-hari. Saya minta maaf Pak Tam. Pak Tam tahu. Kamu ni budak baik. Rajin, amanah. Kalau kamu sukakan anak Pak Tam, masuklah meminang lepas tiga masjid ni. Ada apa-apa perkembangan? Boleh tahan, Roy. Kau tahu, aku dah suruh orang kampung siapkan tapak untuk diorang jual-jual. Apa tu? Kabut sil. Lepas tu, padang tu pun aku dah suruh ratakan. Nanti senang sikit diorang nak main bola kat situ. Alhamdulillah. Baguslah kau macam tu, Remy. Ni, Remy, aku nak tanya kau. Aku tengok kat Instagram, kau semua hari-hari training semangat semua. Betul ke tu? Dah, kenapa berani lari? Apa kan? Jom tengok. Akmal Rizal lah, Remy. Kalah lah profesor ni. Abu. Abu. Dia ni anak buah Pak Abu. Dialah besok nak latih pasukan Abu World. Seriahlah Liga Masjid kita ni. Jangan lupa nanti panggil saya Kak Keli. Bolehlah cover event ke? Boleh, boleh. Abu. Memang boleh. Lambat abang balik, bang. Tiga masjid tinggal 2-3 hari je lagi ni. Banyak kerja nak kena buat dekat masjid tu. Ni, anak kita Lia tu dengan Sri Remy tu, bang. Serius ke? Remy ada bagi tahu saya niat dia nak masuk meminang anak kita lepas Liga Masjid ni. Saya tak kisah kalau dia nak jadi menantu kita. Habis Lia cakap apa? Pandai-pandailah dia orang. Semua dah besar panjang. Biarlah dia orang buat keputusan sendiri. Tapi bang, kalau dia dah jadi menantu kita kan? Bolehlah Remy bawa saya pergi pekan, bang. Situ pula awak ni. Kita ambil kesempatan tu. Ambil kesempatan. Kalau saya cakap macam tu, abang kata ambil kesempatan. Tu yang sebelum ni, tu Remy ambil abang kat rumah, hantar pergi masjid, masjid hantar pergi rumah. Itu namanya tak ambil kesempatan. Itu dia offer nak menolong menghantar. Rezeki tak baik ditolak. Makan, Mak. Lia. Hai, Abang Remy. Buat apa kat sini?
Lia kan check in dekat Instagram. So masa abang tengok tadi, abang terus datang sini. Ah, Lia singgah kejap sebab Lia lapar. Lapar? Abang pun lapar juga. Tak apalah, abang temankan Lia. Eh. Lepas tu abang hantar Lia balik. Oh, okey. Tak apa, abang belanja. Tak sangka pula Lia pakai tudung sama colour dengan baju abang. Memang jodoh kita kuat, kan? Abang pergi kedai cincin dah tadi. Eh, Abang Remy nak lamar Lia ke? Eh, taklah. Mana ada. Abang pergi betulkan rantai mak abang yang putus tu. Suspend je lah abang ni. Baru nak feeling-feeling. Lia, sudi tak kalau Lia terima abang sebagai teman hidup Lia sampai bila-bila? Abang Remy ni betul ke? Betul lah. Kalau Lia tak percaya, Lia masuk dapur tu ambil pisau, belah dada abang. Nanti Lia dapat tengok hati abang yang suci murni ni hanya untuk Lia. Eh, jimang juga Abang Remy ni kan? Lia terima tak? Cantik juga cincin ni. Mana Abang Remy pilih? Terima kasih. Lia, cincin ni cincin emas tau. Lia terima ke tak? Ish, Abang Remy ni. Tak romantik langsung. Ini kali buatlah dekat taman ke, siapkan video ke. Malah sweet nak upload dekat Instagram. Okay. Tapi, tak apalah. Sarung je lah cincin. Ini ada juga dia ni kan. Satu, dua, tiga. Ya, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oh, yeah. Lagi. Hei, Pak Tam. Hei, Pak Tam. Pak Tam dah cakap dengan kami sekali. Mari tengok. Sebagai bukti. Cantik. Satu, dua, tiga. Ya, satu lagi. Lagi. Tangan ni. Satu, dua, tiga. Cantik macam. Cantik. Okey, jom. Selamat ni. Boleh? Dah, baliklah. Jom. Pak Tam, sebenarnya saya ada benda sikit nak cakap dengan Pak Tam. Sial, ya, tak payah. Tak payah bagi tahu. Tak tahu. Cepatnya Lia ni. Bila sekarang, mana boleh susuk. Kalau macam tu Pak Tam, saya cakap daripada Pak Tam lah. Pak Tam, saya, Remy dengan ini berjanji Pak Tam sepenuh jiwa raga saya. Saya akan menjadi menantu abah yang paling baik. Eh, belum jadi menantu lagi. Kenapa abah pula? Dah jumpa dek. Di bawah mentari atau pukul nama malam, teruskan menerkam walau lampu limpah padam. Dalam hujan ribut walau cedera dan luka, teruskan menghayun walau dua mata buta. Bangun, bangun, bangun harimau bangun. Jangan tidur lagi, seteru sudah datang. Musim, musim demi musim, di padang bertuah ini ku masih bermukim. Bumi yang ku huni ini baktinya teramat, sakti dan keramat, ku pastikan selamat. Disinilah dunia ku tempat berhabitat, tempat terbentuknya peribadi juga sifat. Hubungan diikat, minat ikat dipergian, tempat belajar memikat dan tenangan kibat. Harimau sekawan aku chill, tidak borak, bermain penyokong tak lupa pasukan Zora. Kita mungkin tiada dajak tapi banyak bakat, tidak flat juga mampu untuk berjasa pada rakyat. Jadi harimau sekalian, bulatkan perhatian, tapi dan bisikan titipan unik berisikan. Asal ku tertarik kena sikit lepas isyak, musuh mau datang rupa bumi yang dipijak. Bangun harimau bangun, jangan tidur lagi, seteru sudah datang. Bangun harimau.
Langkah bersalam kat bola bawang, datang untuk mencemar rumput dan meroboh gawang. Langkah bersahaja bercenaka dan ketawa, seolah-olah harimau Malaya tidak bahaya. Ini pada kami tiada siapa boleh ambil, yang mencabar sedia untuk dicakar dan dicari. Susun yang terbaik sebelas mulakan randik, siapa menang dabik kalah tabik balik, tiada timbal balik di bawah mentari ataupun bernama teruskan menangkan. Terima kasih kepada tim-tim yang terlibat. Tim Amir Koi. Dan juga terima kasih kepada penduduk-penduduk kampung yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Dan dengan ini saya resmikan Liga Masjid 2016. Ini level atuk-atuk aku je. Tak sampai hati aku nak berasa. Baliklah oi. Jangan biar budak baru tenggelam. Serumpun kita pulang, lagu ini kita ulang. Hey, kita juara, kita juara. Siapa kau? Jangan besar. Tengok, kena kalah. Allah bayar kesikis juga. Okey, kita main. Kena berani, jangan takut. Dua orang, defense. Boleh dia seorang striker. Masuk main dan ikut senang. Okey, lawan dia. Boleh? Boleh. Boleh. Hey, mari dia. Mari dia. Alu. Wow. Wow. Okey. Mari, mari. Mari. Okey. Sambutan nampaknya menggalakkan. Penjualan je. Eh, Remy. Patam. Apa cerita ni Padang main teruk? Ha? Kami dua kali jatuh tadi tau.
ayak bertakung. Ha? Hujan, eh? Pagi tadi hujan. Semua kuasa Allah. Hujan rahmat tu. Eh, kalau tak boleh jatuh, jangan main bola. Hey. Main pingpong, main pingpong. Eh, diamlah. Eh, kalau kat kena mati tadi, RM5,000 kami terlepas tadi. Tak apa, pergi nak sadar masjid. Eh, ni, pak siapa terlepas ni? Eh, pi, pi. Pi, pi, pi. RM5,000 buat dah. RM5,000 buat dah. Abang Remy. Abah tu dah kenapa? Macam gelisah je. Dah lepas Zohor kan? Tapi Roy tak sampai-sampai sebab tu Pak Tam risau. So macam mana? Kejap lagi Roy sampai lah kot. Ada meeting kat KL rasanya. Nanti abang cuba call dia. Okay lah. Tak payah risau. Kejap lagi Roy sampai. Bukannya risau dia tak sampai. Tak ke duit habuan tu tak ada. Tahu Pak Tam. Saya cuba call dia. Dia minta semua okey lah. Cuma, saya dah call Roy banyak kali. Tak dapat di off phone. Kalau jadi apa-apa, biar Pak Tam tanggung je lah. Pak Tam, kita bagi tahu diorang, kita postpone dulu duit ganjaran tu. Tak boleh, Remy. Kita dah janji. Air ke Johanna kena bagi. Macam ni, Pak Tam. Saya pergi pekan kejap, kita pakai duit saya dulu. Jangan menyusahkan diri kamu. Saya cuba korang lagi. Terima kasih kepada semua pasukan yang menyertai Liga Masjid 2016. Sama-sama. Jadi di tangan saya sudah pun ada keputusan pasukan mana yang akan bertanding di dalam peringkat akhir. Pasukan yang akan bertanding ke peringkat akhir adalah Tim Ajak Power. Tim Ajak Power akan menentang Tim Amir Koi. Jumpa di masjid, jumpa di masjid. Jumpa di masjid. Roy. Roy. Roy, kau pergi mana? Semua orang cari kau, tak? Aku minta maaf, Remy. Aku ada bad news. Apa dia? Eh, kau biar betul, Roy. Aku tak sangka pula kena pecat. Aku tak tahu lah. Kan aku dah cakap. Tapi tak aku nak buat apa dia? Aku dah malu kau tak dengan kampung. Aku nak jawab apa dengan tim Liga Masjid ni? Aku nak macam mana? Okey, tak apa. Benda dah jadi. Nak buat macam mana? Sekarang ni kau ikut aku jumpa Pak Tam. Kita hadaplah sama-sama. Jom. Cu, Mika jaga Sally. Cak, Mika jaga belakang Sally. Cik, Mika jaga si Anu. Okey, Sally. Dah ni aku rasa tinggi. Sally, saya yang masuk. Aku nak goda tempat Amir. Bila anda goda, daripada syok, masa itulah kita boleh masuk betul lah scoreboard. Eh, kau ingat aku ni perempuan ke? Aku tak nak lah. Diorang tu semua tua, kertu. Aduh, iya macam boleh menang. Eh, tak mahu. Okey, Hamir belakang.
Choi! Main belakang. Sally. Maksud si Ajok ni bukan main belakang hak tu. Ngam-ngam ni pula. Ni, main defense. Pertahanan. Yes, you are right. Thank you. Boleh? Okay. Okay, so now, okay. Kau main belakang. Okay. Ha? Aku kita attack. Ha, macam aku atur. Ah. Boleh? Go lah. Okay, confirm. Kita melaki. Okay. Confirm. Come on, go. Okay. Ajak power boost! Ready? You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. This is Africa. Samina mina, eh, waka waka, eh, Samina mina, sangalewa. This time for Africa. Listen to your dad. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. For Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. This time for Africa. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua tim-tim yang terlibat menjayakan Liga Masjid. Terima kasih. Batam! Mana buang kami, Batam? Ni nak tunggu sampai pukul apa? Berlengah habis dah. Cepatlah. Sekejap, penduduk kampung. Kita ada masalah teknikal sikit. Sabar eh. Mana duit kami ni? Penat kami main bola ni. Macam ada penipuan je. Eh, apa ni? Tipu! Tipu! Batal tipu! Batal tipu! Sebenarnya... duit ganjaran tak ada hari ni. Dengar sini orang kampung, dengar. Sabar semua, saya tahu kamu semua ni tengah marah, kecewa disebabkan duit liga juara kita tak ada. Tapi bukan niat Pak Tam untuk menipu kamu semua. Niat Pak Tam cumalah satu. Untuk kamu semua datang ke masjid tunaikan solat 5 waktu. Tapi ganjaran tu cumalah bersifat sementara. Apa yang pokoknya, kita semua pergi ke masjid untuk solat. Macam inilah. Hari ini juga saya akan ganti duit ganjaran tu. Sebesar kuman pun, Pak Tam tak pernah terfikir nak menggunakan agama ataupun menjadikan masjid sebagai modal untuk menarik kita semua ni pergi ke masjid. Cuma satu, nak menjadikan masjid sebagai rumah kedua kita. Itu je. Okey, boleh dengar. Hantu boleh dengar. Cik, setuju. Setuju. Okey, Pak Tam. Dengar sini. Ni, ambil tau. Hei! Aku. Pak Tam! Tak apa, Pak Tam. Kalau kami tak dapat duit tu hari ni, esok kami melek, Pak Tam. Besok kami nak juga, Pak Tam. Esok kami melek. Assalamualaikum! Wah! Assalamualaikum, Pak Tam. Assalamualaikum, Pak Tam. Jangan lupa, Pak Tam.
Ini bukan kehendak Fatah. Ini kerana keadaan. Siapa pun boleh mengalami keadaan macam ini. Sabar. Lanjutkan program untuk sama-sama beribadah. Terima kasih. Tak apalah Pak Tam. Paling tidak pun kita kan dah cuba. Kamu baliklah dulu. Biar Pak Tam duduk sini. Janganlah macam ni Pak Tam. Dah tak ada orang ni. Pak Tam ni bekas polis. Taulah jaga diri. Kamu baliklah. Betul Pak Tam tak nak balik. Assalamualaikum. Malam ni garanti kita punya. Semua nak menang teh. Jalan ni jalan kita teh. Takkan kita nak biar kat orang. Okey, tapi sembang dengan joki kita aja. Aja power. Ya, jom. Budak-budak kita sudah standby. Malam ni kita berdansa di lebuh raya. Aja, jom aja tunggu pai, jom. Apa dia? Riz. Hey. Apa hampa Riz lah. Aku balik dulu. Hampa Riz. Hey, ajak. Hang lah Riz. Ajak takkan aku nak Riz. Confirm lah kita. Kalau. Ajak. Wih, ajak. Wih, ajak tak pernah macam ni kan? Aduh, ajak. Game besar malam ni. Ajak kita nak menang ajak. Air kosong jalan malam ni, tak ada menang. Dengan cintamu ku kembali untuk kesekian kali aku masih ingin betul juga ke Pak Tam tu. Menerangi hatiku yang masih selalu perlu menjadi hambamu. Dengan nama-namamu ya Allah, aku berdiri di atas bumi-Mu ya Allah. Kau cakap kan betul. Boleh ke kau sponsor RM5,000 dekat Liga Masjid ni? Boleh Remy, aku boleh mohon kat parti. Sebab ini dah kira dana tujuan, so tak ada masalah aku. Kalau macam tu, aku dengan Pak Tam percaya dekat kau. Tapi, jangan last minute pula cancel. Sekarang aku dengan Pak Tam pula yang kena. Eh,
Eh, abang ni tak balik-balik ni. Mana pula dia pergi ni? Buat risau ke apa cik? Lia! Lia! Eh, Lia! Bangun, Lia! Lia! Eh, Lia! Abang kamu ni, daripada malam tadi tak balik. Mak, abang ni jaga. Abang tidur dekat masjid. Lepas subuh, baliklah. Ya, tapi kenapa abang kamu tu? Tak apa, Mak. Lepas dia balik dari masjid, mesti dia okey. Tak apa, Mak. Risaulah abang kamu. Mak, mana risau apa, Mak? Abang tu kan bekas polis. Eh, Mak tak suka, eh. Eh, Mak cutilah. Eh, memanjang je cuti. Hati terbina, pencetus rasa di jiwa.
Itu ajak kan? Ajak azan lah. Itu kan. Dia kau rempik kampung. Dia kau rempik kampung tu. Jom lah kita. Berjalan di atas bumimu ya Allah.